Oke, kembali lagi bersama saya tetap di video Ambon Putat. Dan untuk kali ini Ambon Putat yo gak membuat akuarium dulu, tapi tetap masih seputar dunia akrilik. Dan saya di sini sedang membuat papan meter. Bulan itu ya, untuk PLN dan PDAM. Dan di sini sudah terperintahkan untuk mesin lasernya yang sudah saya siapkan untuk akrilik bening 2 mili. Oke, untuk ini saya ngeplong atau potong bagian kertasnya aja, karena konsepnya ini untuk pengecatan saya cat untuk bagian belakang atau di mirror kertasnya, dan yang lainnya nanti ada nomor-nomornya, baru akhirnya kita plong semua. Oke, langsung masih berlanjut untuk pelaseran pemotongan kertasnya. Ambon Putat. Sudah jadi untuk proses laser tadi, pengatingan pada kertas protektornya. Ini saya mirror, dan nanti ada proses pengecatan PLN, PDAM, dan ini papan meter. Tinggal di sini nanti nomor-nomornya. Sekarang untuk pemotongan proses dari nomornya dulu. Oke, untuk nomornya yo jadi toto-toto. Nah, buat untuk 0 sampai 9 dan jumlahnya 30. Untuk nomor-nomornya sudah ready, sudah terpotong untuk kertas protektornya, tinggal pengecatan. Dan untuk nama-nama dari bulannya sudah siap action, dan langsung cekibrot untuk proses pengecatan selanjutnya. Lambong Putat ading. Oke, jadinya selamat malam ya, lembur pengi-pengi titik lah. Dan ini untuk kertas protektornya sudah saya kelupas, saya kelembut-kelembut. Oke, dan ini ya sudah saya mirror. Sekarang tinggal untuk masuk warna bagian pertama, sikat untuk warna merah. Oke, dan ini untuk yang kedua, untuk kertas protektornya sudah terkelompot. Juga saya mirror, ini untuk slot-slot nomor-nomornya. Dan akan masuk untuk warna hitam. Oke, langsung untuk ini warna backgroundnya sudah saya kelompok, sudah saya siapkan, tinggal jus masuk warna biru. Oke, dan langsung ini untuk nomornya sudah terkelupas ya, untuk siap warna blok dengan warna putih. Oke, dan jadinya selamat pagi. Nah, ini untuk yang tadi malam yang sudah saya cat semuanya full. Kita coba ini dikupas dulu, kita lihat untuk penampilannya. Nah, proses pengecatan.
Oke, dan jadinya seperti ini. Sekarang untuk proses selanjutnya, dan di sini sudah saya siapkan untuk slot. Nah, ini saya pakai list U atau biasanya saya buat untuk sliding. Sekarang saatnya pemasangan buat slot dari nomor-nomor ini yang sudah saya cat. Oke, sekarang waktunya pemasangan untuk list atau slotnya. Oke, dan ini untuk hasil akhirnya, penampakan dari papan meter dari bahan akrilik, dan semuanya sudah kelar, sudah siap untuk diluncurkan. Ini semuanya dari bahan akrilik ya. Oke, dan terima kasih sudah menonton video Ampun Butat membuat papan meter dari bahan akrilik. Oke, dan tetap akuariumnya yang gak ditinggal ini untuk konten kabut sementara membuat papan meternya ya. Oke, langsung packing peluncuran di lokasi Ampun Butat. Tetap salam satu air, satu hobi, akrilik tetap teguh Ampun Butat.